Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Haul truk. Truk besar ini memiliki kemampuan untuk mengangkut serta membuang muatannya secara mekanis. Truk ini biasa digunakan pada pabrik semen atau pertambangan dengan kemampuan mengangkut material tanah ataupun batu dengan jumlah yang sangat besar dan mampu bekerja dalam waktu yang cukup lama dengan muatan material yang sangat banyak. Number 2. Hydraulic milling shovels. Hydraulic milling shovels adalah sekop raksasa dengan cara kerja mirip dengan ekskavator. Tetapi kapasitas alat ini sungguh luar biasa. Bentuknya sangat besar sekali sehingga terlihat kokoh. Grader sangat berguna di lokasi pertambangan yang membutuhkan alat sekop yang besar. Number 3. Landfill compactor. Landfill compactor dapat berfungsi untuk spreading tanah dari buangan drum truck dan langsung dapat dipadatkan dengan beratnya sendiri, seperti fungsi pada static roller dengan kapasitas produksi rata-rata mencapai 800 kubik meter per jam. Alat ini sering digunakan untuk pekerjaan konstruksi, pembuangan sampah, pengerjaan lahan bangunan, dan lain-lain. Number 4. Knuckle boom loader. Urusan perkayuan bisa melibatkan alat knuckle boom loader. Alat ini dilengkapi dengan truk model berbasis roda atau truck trailer. Knuckle boom loader dapat mengangkat kayu dengan menggunakan kepala derek serta meletakkannya di atas truk. Number 5. Harvester atau pemanen kombinasi. Pemanen kombinasi atau harvester digunakan untuk memanen hasil tani seperti padi, biji-bijian, buah, dan tanaman lainnya. Mesin ini menggabungkan pekerjaan seperti menuai, merontokkan, dan menampi menjadi satu proses sehingga efisien untuk proyek pertanian. Alat ini mempermudah petani dalam melakukan pekerjaan serta menghemat waktu.